banyak yang datang, namun sekarang ditutup lagi, jadi gak bisa menyaksikan genangan. Ketinggian air maksimal kalau sampai sini, sampai limpasan ini sekitar 90 meter. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga bosku sehat selalu. Lokasi gerbang bendungan elektris, pintu masuk. Ini gerbang masuk bendungan bos. Ini kemarin setelah peresmian oleh Bapak Presiden bisa masuk ke situ, bisa masuk, tapi berhubung pekerjaan belum beres katanya bosku, dan ada sedikit kerusakan, jadi sekarang ditutup lagi. Ini ditutup lagi, sekarang tidak bisa masuk ke lokasi bendungan. Ini jalan dari Tasikmalaya, gerbang masuk dari Tasikmalaya. Sekarang ini gak bisa masuk lagi bosku. Mungkin sampai pekerjaan beres bosku. Banyak yang datang, namun sekarang ditutup lagi, jadi gak bisa masuk. Ini gak bisa masuk, sekarang ditutup lagi bosku. Nah, di sini lokasi parkiran buat lihat genangan, karena kalau masuk lokasi bendungan itu sekarang tidak boleh, katanya itu dibuka pas hari peresmian, sampai sore. Tadinya sih mau kelanjutan dibuka, tapi karena banyak tanaman yang rusak, pekerjaannya banyak yang belum beres, jadi sekarang ditutup lagi. Ini lokasi yang masuk dari Ancol, Tasikmalaya. Banyak yang berdatangan nih, banyak parkiran nih. Motor hanya sampai sini. Kalau ke bawahnya jadi jalan kaki, kita lihat bawahnya jalan kaki. Kita lihat ke area genangan. Namun jalan kaki. Jalan ditutup. Motornya nggak bisa. Cuma jalan kaki sambil olahraga. Mantap Bu, tanya kanan Bu.
Kita jalan kaki sampai bawah. Sekarang udah sampai mana genangannya kita lihat. Tapi lumayan ngos-ngosan juga, eh. Jalan kaki. Hari ini hari Minggu. Banyak sekali yang datang. Kita lihat sudah sampai mana genangannya. Dari sini udah mulai nampak tuh genangannya. Wih, cepet banget, wih. Yakin cepet banget ini lihat genangannya. Wih, mantap. Yang di video sebelumnya di sini masih belum tergenang, bosku. Seperti ini penampakannya, bosku. Banyak yang ingin menyaksikan genangannya dari dekat. Di sini kelihatan genangan bendungannya itu. Oh,
Tadi itu gorolong itu. Kita lihat dari dekat tuh, Su. Hari ini hari Minggu, wah ramai sekali bos, banyak yang datang nih. Oh iya, admin tadi dengar langsung dari orang proyeknya, dari orang proyeknya. Ketinggian air maksimal. Kalau sampai sini, sampai limpasan ini sekitar 90 meter. Nah, kalau sampai pintu ini, ketinggian air sekitar 85 meter, bosku. Berarti ini lumayan masih jauh, bosku. Itu batas pelampungnya juga tuh. Nah, ntar ketinggian air sampai sini. Ini batas maksimalnya. Kalau air sampai sini, katanya tadi tinggi air berarti 90 meteran. Kalau sebatas ini, sebatas pintu air ini, katanya 85 meteran. Nah, kalau tergenang sampai sini, katanya bendungan cuma kelihatan 3 meteran. Kalau di prediksian kemarin mah naik tinggi air sehari itu nyampe 2 meter. Tapi kenyataannya sekarang mungkin karena lagi kemarau, ini tinggi naik air sehari cuma nyampe 1 meter. Kalau dari prediksi sebelumnya, naik air diperkirakan 2 meter satu hari. Tapi kenyataannya sekarang karena lagi kemarau, cuma naik 1 meter katanya sehari. Berarti kalau nggak ada hujan bisa nyampe 3 bulanan ini sampai penuh. Banyak banget bosku. Nah, dengar-dengar di sini itu ada makam keramat bosku, karena walau masih dekat bendungan itu gak mengganggu gugat, itu katanya ada makam keramat di situ. Kalau nggak ada hujan nih, 2 bulanan lagi lebih ini kayak. Sekarang sudah luas yang tergenangnya bosku. Kita lihat lebih ke bawah bosku. Bisa dibandingkan dengan video sebelumnya, di sini
masih banyak pohon yang belum tergenang. Sekarang di sini yang kemarin belum tergenang udah pada tergenang sih. Yang kemarin ke sini masih bisa jalan loh di video kemarin. Sekarang di sini juga udah tergenang. Jalan utama itu yang penuh sekalinya. Luhur bendungan teh. Tapi teman enggak masuk, teman enggak masuk. Nah, sampai titik ini, tinggi air katanya nyampe 90 meteran. Ini berarti kalau air nggak ketampung sampai sini, tingginya 90 meteran. Kalau normalnya masuk pintu air sini, bosku, masuk pintu air sini. Kalau batas sampai pintu air sekitar 85 meteran katanya bosku. Karena kalau dari sini sampai air sampai sini bendungan paling nampak sekitar 3 meteran katanya. Ya sebelumnya ini belum tergenang bosku, ini sekarang sudah tergenang. Ini
Yo, mantap kayak anu keren lewat ya. Penampakan dari bawah bosku. Nah, ini ketinggalan air. Nah, itu bendungannya bosku. Kesini dari sini. Ini jam 90 kali ya. Nah, ini normal. Jam 90. Nampakkan dari bawah. Jadi jalan kaki dari sana bos. Jalan kaki bos dari sana. Masih banyak yang berdatangan sih. Pulang udah. Ramai sekali bosku.
Setengah waktu udah jam 9.36, masih banyak yang pada datang bosku ini. Dia nanya Win, nanya nggak bosnya? Yang datang, yang pulang. Makin siang makin ramai.
Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bosku sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah.